Saudaraku, detik ini mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Allah berkali-kali meneguhkan janjinya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap persoalannya. Persoalan itu akan diberi jalan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. Justru jalan keluar itu datang buah dari ketakwaan kita. Mengapa orang yang pandai banyak yang sengsara? Mengapa orang berharta banyak yang sengsara? Karena persoalan tidak akan bisa dipecahkan hanya mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itulah yang mendatangkan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan membuka pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Bagi kita banyak persoalan yang di luar kemampuan kita. Tapi mudah bagi Allah, andai kita ahli takwa. Jalan luas serta lebar menantinya. Allah yang mempertemukan dengan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Allah lebih tahu kebutuhan kita, melebihi tahunya kita kepada diri ini. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sok tahu kita menghadapi hidup ini. Berat sekali tanpa ketakwaan, berat sekali tanpa ketawakalan. Seyogianya kecerdasan kita, harta kita, kemampuan kita, kekuatan kita adalah untuk membuat kita semakin takwa kepada Allah. Semakin teguh mematuhi perintah Allah. Bukan karena pahala semata, bukan karena ingin surga, bukan takut celaka, tapi saya patuh karena Allah semata. Dan jauhi larangan karena Allah. Insya Allah, itu lebih sebetulnya membuat kita hidup menjadi lebih ringan, jauh lebih indah, dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.